dan saya akan mengajak kalian untuk melihat atau unboxing bagaimana sih paket bantuan makanan yang diberikan oleh Universitas Melbourne ini. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Okay guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang bantuan makanan, paket bantuan makanan yang diberikan oleh University Melbourne, universitas tempat saya studi selama hampir 4.5 tahun ini. Jadi, University of Melbourne memberikan beberapa model bantuan kepada mahasiswa, terutama international student, selama masa COVID-19 ini berlangsung. Pertama, terdapat pengurangan dan penundaan pembayaran tuition fee. Ya, jadi bagi mereka yang membayar sendiri kuliahnya, biaya kuliah selama satu semester di sini cukup mahal. Sebagai contoh, di law school biaya kuliah itu mencapai 14.200 Australian dollar atau sejumlah 142 juta rupiah. Jadi adanya pengurangan dan juga penundaan pembayaran ini tentu cukup membantu mereka yang mengalami kesulitan pendanaan atau financial hardship karena COVID-19 ini. Yang kedua, pihak Universitas Melbourne juga memberikan paket bantuan makanan kepada international student. Jadi mereka bekerja sama dengan catering company dan memberikan paket makanan berbentuk makanan setengah jadi sebanyak 6 porsi setiap 2 minggu. Nah, inilah mengapa kemudian saya tertarik untuk membuat konten video, karena paket makanan yang diberikan ternyata makanan yang sangat sehat, bergizi tinggi, dan cocok dikonsumsi oleh mereka yang menganut pola hidup sehat atau healthy lifestyle. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat atau unboxing bagaimana sih paket bantuan makanan yang diberikan oleh Universitas Melbourne ini. Dan inilah 6 porsi paket bantuan makanan. Yang pertama itu ada chicken meatball, kemudian 2 paket sayuran dalam saus keju, kemudian 3 paket sayuran dan sosis yang mereka sebut casserole. Jadi semua makanan ini adalah makanan setengah jadi, kita tinggal oven atau microwave atau masak sebentar dan siap untuk dimakan. Jadi mirip dengan unboxing makanan TNI atau militer ya guys, hanya kurang mungkin kompor parafinnya. Dan inilah chicken meatballnya. Ini makanan sehat, tinggi protein, rendah kalori. Jadi makanan ini hanya mengandung 448 kalori dan karbohidratnya hanya 34 gram. Pas banget bagi mereka yang suka workout. Jadi pertama kita taruh di microwave, kita panaskan selama 4 menit, kemudian kita masak sebentar. Kita tambah dengan bawang bombay, bawang putih, ataupun saus tiram jika ada. Jadi ini seperti bakso, mie, sejumlah sayuran yang dicampur menjadi satu. Di situ terlihat bintang 4 yang menandakan bahwa ini adalah makanan sehat. Karena di sini semakin tinggi level bintang dari skala 1-5, semakin sehat pula makanan tersebut. Makanan ini pun juga masih dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Tinggal kita taruh di freezer dan siap dikonsumsi kapanpun kita mau. Nah, inilah paket yang kedua. Mereka menyebutnya sebagai casserole, yakni sosis, beragam sayuran dengan bumbu rempah-rempah. Jadi lebih kurang ini seperti bumbu spaghetti yang semuanya dicampur menjadi satu. Jadi memang paket makanan yang diberikan ini adalah paket selain sehat juga praktis, karena sebenarnya kita tidak perlu menambah apapun. Tinggal oven, microwave, dan kita bisa langsung konsumsi. Tapi mungkin bagi lidah Indonesia, kita perlu menambahkan kecap manis ataupun saus sambal. Nah, yang terakhir adalah paket sayuran yang dicampur dalam cheese sauce. Jadi
sama seperti dua jenis makanan lainnya tadi, makanan ini juga sangat praktis namun sehat karena kita tinggal microwave, oven, ataupun kita bisa masak sebentar dan ditambah dengan bumbu-bumbu seperlunya. Jadi biasanya setelah saya microwave, makanan ini kemudian saya taruh dalam frying pan, saya tambah kecap manis ataupun saus sambal secukupnya dan langsung saya konsumsi. Oke guys, kalau kalian suka dengan video saya tadi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you in the next videos. Bye.